Assalamualaikum. Episod 3. Jom masuk. Kita, aku janji nak buat yang hard kan. And this is the hard one. Bike lock. Oh man, aku tak boleh main ke? Aku kena ambil Viper. God damn it. Takpelah, aku rasa aku dah boleh unlock dah. Pasal aku rasa dia just kena ambil tutorial yang ni je. Kau nak tengok tak tutorial? Bosan. Eh, main. Bosan sikit lah, tapi takpelah. Aku dah start recording dah. Habis ni unlock motor, kita terus main yang tu. Kita, aku nak terus main yang tu. Cuba main yang hard. Nak tengok hard macam mana. Yay. Level 3. Hi. Tak, see? She called me Tiger. On a steep hill, take it slow. Okay, ni lah yang aku nak cakap pasal pakai control tu. Kalau kau kat keyboard. Oh my god. Benda ni lah yang aku cakap pasal aku nak controller. Oh yes. Oh my god, my face. Oh lama. Nope. Yes, dapat. Aku rasa aku kelanggar. Oh, save it, save it. Yep. Okay. Aku rasa dia ada masalah tadi sikit. Oh god. Kaku sikit. Okay, dah. Eh, tu kena jatuh. Eh, jalan. Okay. Oh, wow. Aku ingat aku nak jatuh ni. And we are finished. Bunny hop. Benda yang aku paling benci nak buat. Forwards. You're welcome, bitch. Oh. Ada, oh ni kot dia trick tu. Oh, aku kena key binding balik yang benda. Motor aku dah dapat belum? So, motor. You reach level 10, okay. Aku dapat apa? Tak dapat apa. Bagi push. Motor tu aku unlock that. Mana satu lah. Bikes. Let's check bikes. And ini aku tak check microphone langsung aku main upload je. Pick Viper training level 4. Okay, never mind then. Tak apalah, kita sambung je lah apa yang ada kat sini. Let's go to the first. Wow, unlock. Alamak. Dah ada. Aku kena key binding balik benda tu. Aku rasa aku kena letak kat. Tak mana. Aku kalau game racing ke game apa, aku kalau boleh nak minyak tangan kiri, kontrol tangan kanan. Oh, okay. Wow, is that a bomb? Aku terlanggar apa tadi? Aku rasa itu challenges punya. After you. You're not my best friend. You are just a bitch. Oh, god damn it. We try. Wait. Lagi sekali. Let's try that again. Sampai atas break je, lepas tu nanti baru. No. God damn it. Kan aku nak gear. Okay, then. Whoop. Ah, oh, betul. Itu ada bom. Okay. Motor aku basah. Aku tak sepatutnya buat benda tu. Okay. And it's lagging a bit. Holy shit, that high. That is high. What the high? Oh, and that's the finish line. Whoop. Today's weather report is cloudy with a chance of
Last start aku tak nak cakap apa time aku main pasal test microphone. Pasal aku nak fokus kat aku punya gameplay. Hopefully lepas ni aku boleh cakap sambil main, buat benda ni. Sekarang pukul 4:33. Still bau berapa. Macam aku cakap, aku straight record ni pasal aku tak excited sangat main game ni. Air aku pun separuh jalan. Aku pun sekarang tiba-tiba rasa lapar dan malas nak keluar kedai. Okay. Allah. Sebab kena checkpoint. Woo. That's cool. Aku dapat macam boost. Aku sepatutnya bawa oat ni. Pasal kat rumah ada oat. Oat tu mengenyangkan. Orang ada cakap, alah oat ni bukan betul mana. Itu minda je tu. Tapi aku makan oat mengenyangkan tau. Macam tengah malam aku rasa macam nak makan nasi. Pasal kadang-kadang tengah malam aku ni kan gebuk kan. Kena makan dekat tengah malam. Apa benda kat atas ni. So kadang-kadang aku makan nasi. Tapi kalau dengan oat tu, aku makan oat je dah cukup lah untuk mengenyangkan aku. Dan oat pun tak adalah mahal sangat kan. Pasal aku rasa masa bulan puasa tu kan, ada yang macam gila oat. Kedai sana, kedai sini, kanan kiri, semua jual oat. Sekarang ni dah susah sikit. Whoop, okay. Tapi mak aku still beli juga pasal ayah aku dia ada kencing manis. Dan dia tak boleh makan benda manis. Tak boleh makan benda manis sangat. So kadang-kadang dia macam lapar cepat. Dan apa tu, kalau dia lapar sangat, tangan sampai menggigil lah. Pasal dia dah lapar kan. So oat tu benda paling bagus untuk ayah aku. Pasal kita beli yang kurang manis, benda yang susu saja. So benda tu dapat bantu lah. Tak ada macam dia lapar sangat kan. Sebelum ni dia makan biskut lemak. Tapi biskut lemak kena makan 3 atau 4 baru rasa kenyang. Aku rasa lebih. Kalau aku kena satu tin baru rasa kenyang. Tapi kalau macam oat, aku rasa aku makan 2, ayah aku makan 1 je dah cukup dah. Ya, that's, tak lah, aku tiba-tiba terasa macam nak cakap benda tu. Tak. What does that mean? As you can be. Okay, aku ingat macam mana aku nak find cat. Thank you so much. Kau tak beritahu kau awal kau nak like aku kata. Aku dah tak tahu map lagi. Dia pun bagi dah warning. Okay. Dia pun kasih dah warning yang kau nak naik ke atas. Dah start dah. Sebelum ni dia tak ada kona-kona macam ni tau. Dia aku rasa macam first time aku main game ni. Pasal sebelum ni macam memang 2D je. Tapi yang ni bau dia 3D sikit. Wow, tinggi dia. Oh. Okay, nice. Dapat checkpoint, itu yang penting. Okay. Oh, that's cool. That's really cool. Ada button kat situ. Aku boleh hit ke button tu. Aku rasa aku tak boleh hit button tu. Aku rasa boleh ke? Itu salah satu challenge ke apa ke? Aku tak tahu. Oh god, jauh dia nak jatuh. And keceplek. Love that ragdoll. I got silver. Yay! Not bronze. One more. Jom, sambung. Then, boleh kita tukar key binding untuk kita pergi ke FMX punya skill. Kau boleh ke rasa masa awal-awal kau main tak FMX? Benda kena unlock dulu. Oh, baru aku tahu. 2, 1, go! Okay, let's go. Kalau kau rasa macam ada orang komen kat aku tau. Apa tu, asal kau tak tunggu sale masa kau nak beli benda ni? First thing is, aku baru buat debit card. Yes, kena. I know just cheating, tapi biar. Aku baru buat debit card, so aku, oh god. Macam mana aku nak? Kena bunny hop? Okay, bunny hop. God damn it. Tak nak laju sangat. Aku buat debit card dan aku baru sync up dengan aku punya, apa tu, Steam. Aku tak sync up pun, macam aku boleh top up dia lah. So
Okay. Eh, aku masih hidup lagi. Macam aku baru start pada-pada beli top up untuk Steam lah. Kan sebelum ni aku dah cakap yang aku memang tak reti nak beli barang online kan. Oh, God damn it. Lean forward. Ikut apa perempuan tu cakap. Oh God. Okay. So ni macam first time lah aku beli top up Steam segala. Aku beli barang segala. So aku rasa macam jakun lagi terkejut aku. Aku rasa macam jakun lagi untuk beli-beli ni. Kalau ada sale aku rasa game apa aku nak beli. Aku akan beli game yang multiplayer base lah. Supaya kalau korang pun beli juga, korang pun boleh main dengan aku sekali. So jom kita tukar setting dulu. Aku mabuk. Okay. Monster kill. D tak ada kan? Oh, before that. Retry. W. Bail out. Q. Okay. So D. Left. Wait. Left. Right. Left. Down. Up. Get it. E. C. So jadi okay. Okay, good. Jom kita cuba. Okay. Dan habis ni, aku rasa aku akan habiskan episod aku dah pasal aku penat sikit kot. Oh, wait, no. Aku dah habiskan lagi dua tu. Lagi dua yang unlock tu. Aku rasa nanti dia unlock kot. Ni FMX training program. Oh, alright. Aku ni. Oh, coffin, Superman. Woo! Holy shit, this is so cool. Okay, how about something like this one? Can I combine? Oh, I can combine. Woo! This is cool. Oh, wow, okay. Wow. There's Underdog and Underdog Black Swim and Bao. Okay dah. Itu pun belikan. Tak nak. Sambung lagi, okay? Tapi yang pelik kan, orang kalau sampai tengok BMX, yang ni yang diorang buat ni. Benda ni yang diorang buat. Bila dah habis ni? Oh, aku kena ikut dekat screen tu ke? Stand. Okay. Apa yang dia nak aku buat tu? Dia nak aku berdiri. Berdiri macam mana? Macam mana aku nak berdiri? Kena aku tekan minyak. No. What the hell? Oh, ke special move? Tekan bawah. Oh, that's cool. That's cool. Oh. God damn it, aku tertekan. Fuck. Do I have to do all of this again? Superman, okay, tak apa. Aku Superman. Yeah, Superman. First Superman. Oh god, aku rasa ni dah rosak.
kita exit track ke. Aku tak boleh pause pasal aku tak setting ke untuk pause. So aku buat pause sekejap and aku akan sambung sekejap. Aku habiskan training ni, nanti kita akan sambung. Okay, finally, finally aku siap. Aku rasa ambil masa setengah jam. Wow. God damn it. Yeah, this is quite hard. Oh god damn it. God damn it. Aku kena ke belakang sikit. Ke belakang sikit. Ready? 1, 2, 3, go. Woohoo. Okay, good. Oh, crash ke? What the hell? Oh, no, 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 no. Pergi ke belakang, ke belakang, 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 belakang. Up, no, no, no. Belakang. Tengok cakap aku. Ready? 1, 2, 3, go. Oh, God. Okay, tu je. Perfect. Oh, so ada score. Bagi aku 5 minit kejap. Tukar kontrol. Start track. Kita tekan something yang jauh sikit, boleh tak? Letak satu. Jauh sikit. Retry. Kita letak space bar supaya kau tak akan tekan lagi benda tu. Bodoh betul aku ni. Okay, jangan aku nak tukar key binding segala. Jangan tekan. Aku nak habiskan benda ni je. Please. Oh god, oh god, okay, sempat. Landed. Woohoo. No, god damn it. No, aku nak habiskan dia. Aku tak nak lama dah, dah 11 minit dah. Lepas ni aku nak main LOL, aku nak tenangkan sikit hati aku. Okay. Landed. Kedan. Yes! Yes! My machine motorcycle bird. No, I don't. Apa aku unlock? Unlock event baru! Woohoo! So, okay dah, aku tak nak sambung dah. Kau ada tengok lah apa aku unlock ni. Dan kita akan cuba tengok. Kita buat map seterusnya ke episod akan datang. Bunyi ni memang kuat. Stress betul aku. See you guys in the next episode. Assalamualaikum.